Kemudian masih terus berapi. Wow. Sudah mengangkat lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Wow. Luar biasa. Dan eskavatornya sepertinya ngikutin musiknya nih. Bisa dancing. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dengan eskavator otomatis persembahan dari Sunny. Oke. Baik, kembali ke posisi semula dengan sempurna. Kita nantikan untuk aksi berikutnya yang lebih seru lagi, tentunya di Excavator Show bersama Excavator yang otomatik. Persembahan terbaru, unit terbaru dari Sunny untuk Anda semua yang sudah hadir di Mining Indonesia 2019. Oke. Siap-siap untuk aksi berikutnya bersama. Dan selamat menyaksikan untuk Excavator Show berikutnya bersama Mr. Liu. Bersama Excavator Automatic membuka botol minuman tersebut. Kita lihat aksi berikutnya. Satu tutup botol pertama sudah berhasil dibuka oleh Excavator Automatic. Kita lihat untuk botol kedua. Wow, berhasil. Kita lagi lihat untuk tutup botol yang ketiga. Kita lihat aksinya bersama Excavator Automatic bersama Mr. Liu. Ya, masih dekat. Sudah mendekat. Baik, sesaat lagi apakah terbuka dengan sempurna. Kita lihat. Wow. Baik, berhasil kembali tutup botol yang ketiga. Saat ini masih terus berlangsung untuk membuka tutup botol yang keempat. Kita lihat aksinya tentunya di Excavator Show. Yes, botol keempat kita lihat. Apakah terbuka dengan sempurna? Lagi di checker-checker dulu. Masih di checker. Lihat-lihat dulu. Yes, hati-hati Mr. Liu. Anda harus tetap fokus. Siap. Yes, mundur lagi. Tidak masalah, kita lihat apakah tutup botol yang keempat. Kebuka! Wow, berhasil! Wow. Selanjutnya tinggal satu botol lagi yang belum kebuka tutupnya ya. Kita lihat aksinya. Silakan disaksikan Bapak dan Ibu dari Excavator Show. Oke, kita lihat di botol yang kelima. Apakah berhasil dibuka oleh Excavator Automatic yang dioperasikan oleh Mr. Liu? Wow! Perhatikan sama-sama. Ternyata diangkat dan dipindahkan ke meja sebelah kiri di atas baki. Yes. Sepertinya kalau pindahin gelas dua kayaknya gak ada yang sulit ya. Sepertinya harus lebih ditantang lagi nih Mr. Liu nih. Kita lihat hasil berikutnya. Gelas pertama sudah berhasil dipindahkan dari meja sisi kanan, dipindahkan ke meja sisi kiri. Dan saat ini Mr. Liu sedang mencoba memindahkan gelas yang kedua.
kita lihat dan berhasil diangkat dan lalu dipindahkan gelasnya ke atas meja sebelah kiri. Wow, sepertinya gelasnya sedang disusun oleh Mr. Liu. Memindahkan gelas menggunakan excavator ini kayaknya sesuatu yang kalau kita lakukan tidak mudah. Tapi bersama Mr. Liu penuh dengan fokus dan berhasil gelas kedua dipindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri. Kita lihat berikutnya, the gelas berikutnya. Apakah yang akan dilakukan oleh Mr. Liu? Siap-siap. Kita saksikan tentunya. Menggunakan tangan nanti kita takut jatuh ya. Ini membedakan gelas menggunakan excavator. Yes, gelas ketiga sudah terangkat dengan baik dan sudah dipersiapkan oleh Mr. Liu untuk disusun dengan rapi. Gelas ketiga kita lihat kepada ibu sedikit lagi mendarat di atas baki. Apakah berhasil diletakkan oleh Mr. Liu dan juga excavator otomotifnya? Dan ternyata berhasil. Tapi masih ada 3 gelas lagi di sisi kanan.